Ya, okey. Dia pelaburan ni dia banyak mendatangkan hasil kepada negeri dan juga negara Malaysia. Negara tu cukai dan sebagainya lah. Tapi negeri ni pun kalau kita tengok, kalau kadang kita perhalusi je, orang tak nampak. Orang kata, oh, datang pelaburan ni pajak pusat yang dapat ya. Kita tak dapat. Kita dapat. Pertama, tanah. Tanah kita tukar tanah pertanian kepada industri, bayar premium, dapat duit. Ya, pejabat tanah dapat duit, kerajaan dapat duit. Kemudian kalau kita cukai, cukai tanah industri lebih tinggi daripada cukai pertanian. Kita dah ubah tu, kita naikkan cukai industri yang besar-besar ni tahun 2016. Kemudian ambil majlis tempatan. Majlis tempatan macam Rabat City ya, dia di bawah Padang Terap, majlis kerajaan majlis daerah Padang Terap. Dulu dia tak ada duit. Dulu dia ada berbelah juta. Kerana kebenaran merancang semua ni melibatkan wang, syarikat kena bayar kan? Kemudian dari segi spin off, kesan spin off dalam kawasan yang kita ada industri tu, bila kita buat kilang, orang datang bekerja, orang duduk situ, orang belanja di situ, spin off dia gerai-gerai makan, kedai-kedai meningkat dan perumahan selepas itu. Jadi dia punya kesan sampingan lah. Spin off ni dia kesan secara langsung kita dapat lihat. Macam Kuala Hatip Park dulu tahun 90 kan, itu kadang letak kelapa sawit je lah, ada kedai-kedai. Sekarang ini berebut-rebut ya, orang nak beli rumah, orang nak dan sebagainya. Itu kesan yang amat besar. Dan peluang pekerjaan itu amat penting. Kita panggil bawa pelabur masuk bukan saja untuk ekonomi, tapi peluang pekerjaan kepada rakyat.